diagonal tuh. Terdapat tuh si apa tuh? Mamat. Menyambut penyelenggaraan ajang Piala Dunia U20 di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang, PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu mempersiapkan sarana dan prasarana kelistrikan. Pihaknya menyiapkan 4 lapis kelistrikan. 2 lapis kelistrikan dari jaringan PLN kemudian disokong oleh kelistrikan UPS serta genset. PLN Unit Induk Distribusi S2JP mengakui pihaknya telah menyiapkan listrik yang cukup sesuai kebutuhan Stadion Jakabaring Palembang. Total ada sebanyak 8 unit UPS dan 6 unit genset yang disiagakan. Prioritas utama kelistrikan Stadion Jakabaring sendiri dari PLN. Kita menyiapkan listrik yang cukup sesuai dengan yang diminta oleh stadion. UPS kita siapkan 8 unit. Sementara genset kita siapkan ada 6 unit genset. Jaringan PLN kondisi ready untuk mensupport kegiatan ini. Kita prioritas utama kelistrikannya dari jaringan PLN. Ya. Dengan kesiapan kelistrikan ini, PLN Unit Induk Distribusi S2JB berharap penyelenggaraan ajang Piala Dunia U20 di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang dapat berjalan dengan lancar. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Tahan, Mas, kemana? Mas, kemana?